Assalamualaikum teman tanam. Selamat datang kembali di kebun organik Enin. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami, selamat datang. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Pagi hari ini kita lagi di kebun belakang nih teman-teman. Kita mau beres-beres sama bersih-bersih ini nih rumput. Karena musim hujan kita harus sering-sering cabut-cabut rumput yang di sini nih teman-teman. Ikutin terus keseruannya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Cabut-cabut rumputnya nih teman-teman. Ini tuh kita lagi ada di bedengan pohon timun yang tempo hari kita buat lanjarannya teman-teman. Saya dan Nin lagi bersih-bersih kebun belakang. Nin lagi sapu-sapu. Nah, saya di sini cabut-cabut rumput. Lanjut ke bagian pojoknya. Enggak terlalu bersih teman-teman, yang penting jangan terlalu nanti jadinya apa, rimbun banget gitu. Sekarang kita lanjut ke sini. Min lagi sapu-sapu di luar, cari daun buat dibakar teman-teman. Berhubung ada beberapa rumput yang keras teman-teman, jadi kita pakai gunting juga nih. Thank you.
Alhamdulillah selesai kita cabut-cabut rumput di bagian sini teman-teman. Nggak terlalu sampai bersih banget, tapi yang penting nggak gondrong banget nih teman-teman, karena musim hujan kan. Lu rumputnya dapat sebanyak ini nih, nanti kita mau kasih ke ayam. Sama di bagian sini udah Nin cabut-cabut juga tadi rumputnya, sama digalin lagi bedengannya. Kita mau tanam kailan. Nah sekarang Nin mau kasih media tanamnya ya Nin ya, sekam, pupuk kandang, sama tanah pastinya. Jadi kalau kita tuh sistemnya kayak gini ya Nin ya. Kalau misalkan di satu bedengan itu apa Nin? Dibanyakin kita, tanahnya belum terlalu subur. Kita lubang-lubangin kayak gini nih teman-teman. Nah di bagian lubang-lubangnya itu kita kasih pupuk media yang sudah subur lah gitu ya Nin ya. Sudah campuran pupuk kandang, sekam sama tanah yang udah subur. Kayak gitu, yang insya Allah sudah subur. Karena kalau misalkan kita tebar semua tuh kayak sayang gitu ya Nin ya. Karena butuh gitu. Harusnya sih gitu, karena kita masih butuh banyak banget perpupukan. Biar ditambah lagi, tambah lagi aja. Jadi kita taruh di lubang-lubang seperti ini nih teman-teman. Nanti secara berkala kita tabur-tabur pupuknya lagi kayak gitu. Kita pindahin bibit-bibitnya dulu nih teman-teman. Kita butuh 8 bibit. Mau ambil lagi. Di sebelah situ nih lagi ambil bibitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pindah tanam ke lahan nih teman-teman. 8 bibit kailan ya Nin ya. Ada yang kecil, ada yang gedenya. Kamu di sini ya, Kailan. Di lahan. Insya Allah lebih banyak makanannya ya Nin ya. Iya. Teman-temannya juga lebih banyak. Sama sih di pot juga banyak temannya. Cuma di sini makanannya lebih leluasa. Aduh kejempet dia nih di tangan Nin. Ini yang udah lumayan besar ya Nin ya. Iya nih dia potnya soalnya besar dia. Udah keker banget daunnya. Besar. Bismillah, makin besar ya. Makin besar, tumbuh subur, bahagia ya kamu ya. Di lahan yang luas. Ini cimit banget ya Nin ya. Iya, kemarinnya dimakan dimakanin siput ya Nin ya. Tapi udah tumbuh lagi teh tuh. Kasihan kalau enggak di tanam biarin aja. Semoga subur. Semoga subur. Nin buka ini sih. Sulit ya Nin ya. Susah buka ya. Bentar ambil gunting dulu Nin. Bisa deh. Bisa. Selesai kita pindah tanam 8
bibit kailan. Mudah-mudahan nggak ada yang ngegunting. Ini karena dia kutilang, jadi kita ikat dulu. Ikat dulu nih teman-teman. Di sini kamu udah nggak kutilang lagi ya, mataharinya bagus di sini nih. Tapi karena sekarang emang lagi musim hujan ya Nini, ya ini aja mendung banget nih. Terakhir siram. Terakhir siram. Yuk teman-teman, kita menanam. Menanam itu indah loh. Dan pastinya sangat bermanfaat.